Hai geng, selamat pagi. Hari ini aku mulakan hari aku dengan ini adalah game Civilization 5 Brave New World. Aku main semula sebab dia best. I can't wait to see what illusion you've come up with for us. One of those romantic boy meets girl, boy loses girl stories. It's better. Sambil aku main game, sambil aku study. Dan ya, dah lepas email pun aku dah dapat, mengatakan aku dah lepas exam TPE itu. Sekarang ni dalam list aku yang paling dekat adalah untuk menyiapkan Cyber Prof Gas dengan ambil exam PCE pula hari Khamis tu. Tapi okay, dah nak gerak. Sekejap lagi kita nak pergi breakfast, kemudian nak terus pergi ke hospital untuk menunaikan temujanji bersama doktor. Ini namanya Cepute. Mari Cepute. Nanti kita jumpa lagi Cepute. Molo. Molo. Oi. Okay, gang. Breakfast morning. Tempat yang hari tu kita orang makan dekat Sekolah 4. Tempat ni aku tak tahu kenapa mak aku recommend kan, tapi tak ada rasa sedap ke. Tak. Nah, makan dulu. Okay, kita orang sudah sampai di hospital Sultan. Nak pergi mak aku punya pemeriksaan mata dia. Hari ni appointment. Aku cerita dengan mak aku tadi, kemungkinan aku tak pergi kelas kalau petang ni, kelas profiling. Sebabnya aku tak rasa macam best lah pergi kelas dia tu. Boring sikit lah. Lepas lah, hospital ni baru balik. Yang baru nak bergerak buang sebab dah habis urusan. Tadi pukul 10. Sekarang pukul 1 baru keluar daripada hospital. Gila lama siut. Aku rasa kalau kita orang datang pukul 8, tak adalah balik sampai pukul 1 je ni. Kita orang nak pergi makan, kemudian nak terus balik ke Jalam dengan harapan semuanya selamat lah. Kan kat restoran belakang aku ni, restoran udang galah. Aku tak tahu celam, tak tahu celah mana mak aku dapat tempat ni, tapi why bother, pay je lah kan. Mak aku nak belanja kot. Oleh kerana ramai sangat orang aku tak suka buah. Dekat Petrobras Sungai Haji Dharaja berhenti sebab aku pergi toilet. Aku kan tengah consider lagi yang akan aku buat lepas ni. Contohnya macam aku balik ni, aku tak tahu aku nak buat apa yang mana dulu. Tapi buat masa sekarang aku dah fikir, aku kena settlekan kerja aku satu-satu. Dia bukan aku kategorikan kerja tu sebagai susah atau senang, tapi aku kategorikan ikut priority. That's why aku boleh survive sampai sekarang, sebab aku tahu which priority yang patut aku dulukan, aku buat dulu. Macam sekarang ni aku patut care pasal mak aku dulu, kemudian baru aku settlekan assignment-assignment aku. Sebaik baik kerja kat office aku tak bawa balik rumah. Itu yang best ni kerja aku sekarang. Okay lah, nak gerak. Yeah, geng. Pasar malam di Tanjung Karang. Dah siap. Nyam-nyam-nyam. Tak tau. Tak tu. Dah sampai rumah. Bawakan aku punya cari coni. Silam aku cari coni. Aku dah tidur. Okay gang, aku dengan Wan pergi makan. Mak aku tak ikut sebab dia rasa dia cakap dia nak tidur. So korang kat kedai akak pergi makan. Okay gang, aku dah nak cari balik buat kerja kat kedai mamak. Aku cuma baca dan memahamkan konsep-konsep perkenaan above the line media and below the line media. So aku dah dapat aku punya notes, senarai rujukan aku
bersama kefahaman aku terhadap media atau platform yang ada sebuah buku. Aku cuma fokus pada covernya untuk standby progressnya. Aku katakan sekali definisi dia, ciri-ciri sebuah buku, sejarah sebuah buku, sejarah buku dalam Malaysia, fungsi dan kesan sebuah buku, dan aku akan kaitkan dengan cover buku tersebut. Oh ya guys, aku dengar wayang aku. Korang nak gerak balik sebab dah malam. Kira aku rasa nak habiskan pulau sini lah. Jadi terima kasih. Selamat tidur dan bye.